teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Swabadi. Pasti hampir semua orang setuju kalau sekolah merupakan sesuatu yang sangat membosankan. Beberapa orang menghilangkan rasa bosannya tersebut dengan mengerjai guru mereka yang membuat seluruh kelas tertawa. Ya, meskipun tidak sopan, tapi nggak ada salahnya kan guys untuk tertawa. Tapi jangan ditiru ya. Langsung aja yuk. Kali ini kita mau kasih tahu kalian 5 prank terlucu dan kergokil yang bakal bikin guru kalian kesel banget. Hamil. Di sebuah sekolah yang terletak di Amerika, seorang guru memberikan peraturan jika ada telepon yang berdering saat kelasnya berlangsung, orang tersebut harus mengangkatnya sambil menyalakan speaker. Kemudian, anak-anak di kelas tersebut saling bekerja sama untuk mengerjai gurunya saat April Mop. Nah, salah seorang murid wanita di sana menyuruh seseorang untuk menelponnya ketika kelas guru tersebut berlangsung. Dan orang di telepon tersebut mengatakan kalau wanita yang mengangkat telepon itu positif hamil. Pada awalnya guru tersebut sangat merasa tidak enak kepada si murid. Akan tetapi, para murid malah menertawakan si guru karena itu hanyalah April Mop. Yes. Okay, you might want to. I want to publicly apologize. That's okay. I'm very sorry. I've been expecting this, and okay. I already know what I'm gonna name the baby. The first name will be April, and the middle name will be. Guru palsu. Saat itu merupakan hari pertama perkuliahan, sehingga para murid tidak mengetahui siapa pengajarnya, begitu juga sebaliknya. Jadi, ada sekelompok murid di kelas tersebut yang meminta seseorang temannya untuk berpura-pura menjadi guru di kelas tersebut. Nah, ketika guru asli datang, semua merasa kebingungan, bahkan guru asli tersebut juga bingung siapa orang yang berdiri di depan itu. Setelah guru asli itu datang, si guru palsu langsung lari ketakutan karena takut dilaporkan. Gambar. Dalam video ini, sekelompok murid ingin mengerjai gurunya dengan menyematkan gambar-gambar yang tidak pantas di papan tulis. Akan tetapi, dalam beberapa saat, guru tersebut langsung sadar dan meminta murid yang melakukannya mengaku. Nah, papan tulis yang digunakan merupakan papan tulis dua susun, dan pada awalnya gambar tersebut terletak di atas sehingga si guru tidak bisa melihatnya. Tapi ketika papan tulis tersebut dibalik, guru tersebut langsung kaget dan sadar kenapa murid-murid di kelasnya tertawa. Speaker. Prank kali ini dilakukan oleh seorang murid yang sangat tidak suka pada pelajaran science. Murid tersebut meletakkan sebuah speaker Bluetooth di bawah meja si guru. Ketika guru tersebut ingin menunjukkan tampilan serta suara dari laptopnya ke murid-murid, ia sangat kebingungan karena suara yang dimainkan merupakan suara lagu-lagu yang sangat asing. Butuh waktu yang cukup lama sampai akhirnya guru ini tersadar kalau ia sedang dikerjai. Terikat. Prank kali ini ternyata sudah direncanakan para murid bersama dengan kepala sekolahnya. Mereka sengaja meletakkan benang-benang sangat banyak yang akan menempel pada orang yang melewatinya. Mereka sudah tahu kalau ada seorang guru yang selalu datang di pagi hari. Nah, ketika guru tersebut melewati benang-benang itu, semua benang tersebut langsung menempel sampai ia sangat kesal. All over the door.
No, you will not redo the hallway. I have to make multiple trips down to the office. I'm not dealing with this crap. Go somewhere else. Yo! Yo! Nah, tadi itu adalah 5 prank terlucu dan tergokil yang bakal bikin guru kalian kesel banget menurut mahasiswa Abadi. Boleh dong kasih tau kita, kalian ada yang pernah ngerjain guru kalian gak sih guys? Langsung aja kasih tau kita di kolom komen di bawah video ini. Gak lupa juga kita mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah sempetin waktu kalian untuk klik dan nonton video ini. Jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama video ini ya. Hello.